Oke muridku, balik lagi di channel Raja Ngendok. Oke. Nggak ngendok, nggak ganteng. Anjay. Oke guys, di video kali ini guru mau upgrade level max shotgun 2 juta ya. Oke. Satu level lagi sih, soalnya udah level 6 guys. Nggak pakai diamond ya, soalnya updatean kemarin guys. Token yang nggak berguna tuh bisa ditukerin guys. Nah, ini udah guru tukerin tadi ya ke token shotgun. Oke. Lihat guys, pas-pasan 600. Akhirnya punya emote shotgun ya guys ya. Biasanya di emotin orang kita nggak bisa bales guys. Nah, akhirnya kita punya shotgun 2 juta guys. Oke. Anjir nih shotgun gede banget, serius. Udah kayak biawak guys kepalanya. Oke, kita dapat emotnya. Tinggal famas yang belum max ya. Ntar deh. Kita bawa ngendok dulu nih shotgunnya guys ya. Oke. Emotnya kita taruh kemana ya? Oh, kesini aja. Oke, udah. Eh, senjatanya bawa dong. Masa nggak pamer sih, anjay. Nah, ini shotgun reload setahun ya guys ya. Asli ini ngeselin sih makanya. Ngereloadnya lama banget guys. Tapi gasken lah. Okay, let's go. Oke, kita turun di pocinok ya. Cari senjatanya. Cari glowalnya. Abis itu langsung naik factory guys. Kayak biasa. Oke. Okay. Rutinitas bawa senjata ngendok guys. Eh, ada biawak nih guys. Agak rame nih. Eh, langsung dapet. Gasken lah. Di sini ada satu ya. Oke. Wow, ini dia, ini dia. Aduh, dek, dek. Cepat kali lah kau pulang ke lobby, dek, dek. Mana dia guys? Sakitnya nggak tuh? Sakit sih sakit guys, tapi reloadnya lama banget anjir. Ya gak apa-apa guys. Ini shotgun biawak nih ganteng sih. Dia damage 1 sama rate of fire 2 guys. Okay. Oh ada. Kabur sih dia. Ntar kalau kita udah berhasil ngendok pakai shotgun ini, ntar kita upgrade apa ya guys. Nah, ada AK nih. Wah, pas banget guys. Oke. Dua senjata naga ya. AK naga dan shotgun naga. Boy. Tapi ini shotgunnya lebih ke biawak guys ya. Soalnya besar banget guys. Lihat tuh. Sampai ke bawah anjir. Eh. Ada orang guys. Oh, di rumah ayam. Anjir, ketekan pula, kampret. Nice, dapat lootingan kita, guys. Kita gasken ya. Udah pakai shotgun biawak, nggak usah takut, guys. Eh, itu dia. Ntar kita harus pakai simulasi mengelabuin musuh ya. Jangan main maju-maju aja, guys. Oke. Okay. Oke, kayaknya aman. Aduh, kan dia pasti nunggu, makanya kita harus hati-hati, guys. Oh, ini dia. Sakit nih, bos. Berapa hit tuh, guys? Keren sih. Untuk war enak sih, guys. Tapi kalau untuk solo squad atau solo duo kayaknya agak susah deh. Soalnya baru ngenokin satu, ngereload, udah ditembakin musuh, meninggoy. Itu lambang airdrop tuh bukan orang manggil airdrop ya guys ya. Updatean terbaru tuh sekarang airdropnya ngasih tahu gitu mau turun di mana dia. Kemarin sempet kaget, ada yang manggil airdrop nih. Ternyata airdrop resmi dari Garena guys. Anjay resmi. Oke, muridku ada yang ngendok nggak? Ada yang ngendok nggak? Eh, mau coba-coba menggerebek gaming kalian bawa ya?
Enak tuh. Jangan sok-sokan grebek-grebek muridku di atas ya. Tangkahin dulu loot box rajanya nih. Sombong amat. Loot box. Nyata. Masih ada kaunnya satu lagi, guys. Oke. Okay. Aduh. Lah. Lah. Baru hidup kah? Kita kasih slow-mo dulu enggak sih? Eh, salah. Nah, ini slow-mo-nya, guys. Masa Akamilaku? Akanagaku dong. Akanagaku enggak tuh. Ntar kita buat lagu sendiri deh. Akanagaku. Akanagaku. Oke, kita siap-siap naik. Apakah ada murid ngendok di atas atau biawak, guys? Udah jarang banget ketemu player ngendok di factory, guys. Rindu gitu ya, grebek-grebek atau aliansi. Enak banget zaman dulu, guys. Kalian kalau dapat bermuda mending ngendok aja deh di factory. Biar guru grebek gitu kan, biar kita ketemu. Eh, ada orang, guys. Aduh, itu dia lagi ngendok, guys. Buset. Ngapain, Dek? Oh, alah, dia lagi ngendok, guys. Love you, tapi maaf ya. Lumayan nikel satu nih. Aduh. Lain kali jangan ngendok di situ, Kenjo. Di situ bisa kelihatan. Cosplay jadi biawak dia, guys. Oke, kita tinggal nunggu zona di sini ya. Ngendok gaming. Oke, kita lihat zonanya dapat enggak, guys? Dapat enggak, guys? Anjir, enggak dapat. Udahlah, kita gaskan langsung turun ya. Oke. Musuhnya tinggal 9 orang lagi, guys. Oke. Wih, zonanya ke air sana, enggak enak banget. Dia ada glowl enggak ya? Kosong, guys. Asli ini dua senjata naga nih berat banget kayaknya ya. Pada besar-besar, guys. Aduh, ada shotgun 2 pula menggoda iman, guys. Biarin kita kali ini mau nge-review shotgun panjang. Aduh, ada biawak pula di depan. Kayaknya di tower sih itu. Ya santai aja, guys. Gak perlu diladenin. Kita kabur aja. Kayak kita cari aman aja, guys. Oke. Wah, ini rumah ini gak dapet. Aduh, sakitnya. Pakai VSS biawak tuh. Waduh, kita di mana nih, guys? Global cuma 3. Zonanya kebuka banget, anjir. Oh, tunggu di sini aja lah ya. Ini ada patahan dikit, kita manfaatin untuk ngendok sebentar, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, itu airdrop mau turun di depan kita ya. Semoga aja pelontar ya kan. Bentar, kita harus cek-cek belakang, guys. Jangan sampai kecolongan, kebokong apalagi. Takutnya di belakang ada orang, guys. Oke, kayaknya aman. Kita looting airdrop dulu ya kan. Biasanya ada glowal 3 biji nih. Ayo dong. Lah, nggak ada isinya. Kita ambil patahan yang ini ya. Ini enak juga, guys. Di sini banyak patahan nih. Oke.
Eh, ada orang. Ini ngapain dia di sana? Ayo lo, ayo lo. Aduh. Banyak kali lo lari. Ah, capek, biarin lah. Oh, di sana ada yang perang. Aduh, di belakang. Kurang ajar. Anjir, kaget, guys. Di belakang ternyata ada. Aduh, mending di sana aja kita. Ah, sakitnya. Wah, salah jalan, guys. Malah di tengah-tengah pula. Kenop. Oke. Eh, Kenjo lagi, anjir. What? Wah, si Kenjo, guys. Hidup lagi dia, mati lagi. Sorry ya. Berat. Aduh, dikill musuh lagi. Banjir, kita di tengah-tengah orang perang nih, guys. Ada lagi nggak? Ini si biawak di belakang ini ganggu aja sih. Wah, udah kosong. Ini glow nggak? Eh, looting-looting pula biawak. Aduh, dari atas, guys. Ah, nggak ada glow. Yah. Waduh, nggak ada glow. Tenang. Dah lah. Nggak bisa sih, nggak ada. Ih, ini kalah sama gold, guys. Gila nggak tuh? Susah sih nggak ada glow di tengah-tengah karena sandwich. Dah lah.